JK Saragi, petarung MMA Indonesia, akan berjuang di final Road to UFC. Latihan, latihan, dan latihan ia gebar demi bisa memenangkan duel nanti. Road to UFC akan memasuki babak final. JK, asal Simalungun, akan melawan Anshul Jubli dari India di UFC Apex, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. WIB. Sebelumnya di semifinal, JK bisa merobohkan lawan asal Korea Selatan. Kiwon Bin dihajar KO di ronde pertama di Etihad Arena, Abu Dhabi, Oktober lalu. Jelang melawan Anshul Jubli di final nanti, JK terus memantapkan latihannya. Didukung Mola, JK berlatih di bawah arahan pelatih top UFC Mark Fiore dan pemilik sabuk hitam Jiu-Jitsu Jake Buraker, menempa diri di 3 tempat, Bali, San Diego, AS, dan London, Inggris. Persiapan sejauh ini berjalan dengan lancar, dan ada beberapa hari lagi sebelum fight, semoga latihan berjalan lancar karena apapun bisa terjadi, semoga bisa dijauhkan, kata JK, dalam wawancara virtualnya dari London dengan beberapa media dari Indonesia, termasuk Detik Sport. Yang membedakan latihan semifinal dan final itu tempat, dan terutamanya cuaca. Pertama itu di San Diego, lalu ke Bali, London, lalu balik lagi ke San Diego. Itu kita menyesuaikan dengan cuaca yang dingin, itu yang perlu disesuaikan, terangnya. JK menerangkan, dirinya biasanya berlatih selama seminggu penuh. Tiap hari ia bisa menjalani 3 sesi latihan. Final Road to UFC sendiri bisa menghadirkan sejarah bagi Indonesia. Jika JK Saragi menang, ia akan menjadi petarung tanah air pertama yang mendapat kontrak langsung UFC.